Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, welcome back again to channel Teaser Update ya. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alshad Ahmad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya guys, sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang. Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alsha dan Kak Titi untuk updatean pada edisi malam hari ini ya. Check it out. Yang pertama ini kita ke Instagram Ajay Rotin Sulu menandai lokasi Bandung dan fotonya bersama dengan Alsha. Pastinya kalian bingung sih apakah Instagram Ajay Rotin Sulu ini. By the way, ini adalah dari asistennya Dinar Candy ya, Tisa Lovers ya. Menampilkan foto dirinya bersama dengan Alsha tentu saja waktu momen Dinar Candy main ke Kiputi dan berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di sana. Sebenarnya banyak updatean seputar Alsha untuk edisi malam hari ini di Afrika ya. Nanti Bang Min sajikan dalam format video short saja untuk kalian pastinya. Sekarang kita pindah ke updatean yang penting sekaligus headline news, kabar utamanya untuk edisi malam hari ini. Beberapa hari belakangan ini semenjak isu itu muncul, Katia Randini sepi updatean ya guys. Hanya updatean-updatean mempromosikan untuk lagunya di DSP Spotify. Tapi sekalinya muncul langsung membuat heboh dengan karya terbarunya. Apalagi kalau bukan project lagu untuk ofisialnya FIFA World Cup Piala Dunia U20 featuring Weird Genius dan Lyodra Ziva Magnolia The Super Girlies featuring Weird Genius. Update dari Katia Randini tersebut yang tadi menampilkan cuplikan untuk teaser lagu terbaru dengan judul Glorious The Super Girlies featuring Weird Genius. Updatean serupa juga muncul di official Instagramnya PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menampilkan cuplikan video teaser tersebut dan juga tertulis caption The official hashtag U20 World Cup Pratinjau lagu ada di sini. Tonton klip dari video musik Glorious oleh Weird Genius dan Lyodra Tiara Andini dan Ziva Magnolia di bawah ini. Begitu muncul langsung membuat heboh dengan karyanya terbaru, apalagi ini adalah lagu official untuk FIFA World Cup atau Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia. Jika yang tadi dari official Instagramnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang ini langsung dari Instagramnya FIFA World Cup, langsung Instagram internasionalnya FIFA World Cup nih ikut menampilkan cuplikan teaser atau sneak peek lagu Glorious LTZ atau The Super Girlies featuring Weird Genius, lagu ofisialnya untuk Piala Dunia U20. Jika kita klik link yang ada di updatean Instagram FIFA World Cup tersebut, kita langsung diarahkan menuju ke websitenya official FIFA. Di situ ditampilkan ya Tisa Lovers cuplikan untuk lagu ofisialnya Glorious dan juga keterangan FIFA dan Weird Genius meluncurkan lagu resmi Piala Dunia FIFA U20 Indonesia 2023. Di sini keterangannya lumayan panjang. Oke, Bang Min bacakan untuk kalian semua spesial ya. Teaser lagu berjudul Glorious ini akan diluncurkan jelang undian yang akan mempertemukan para calon legenda masa depan. Weird Genius memproduksi dan menciptakan lagu featuring penyanyi Lyodra Tiara Andini dan Ziva Magnolia. Lagu ini akan rilis pada 31 Maret ketika 24 tim peserta akan mengetahui peruntungan nasib mereka di undian fase grup dan memulai persiapan mereka menuju kick-off pada 20 Mei mendatang. Hitung mundur menuju Piala Dunia FIFA U20 Indonesia 2023 semakin dekat dan nyata dengan salah satu grup musik Weird Genius bersama para penyanyi berbakat Indonesia Lyodra Tiara Andini, Ziva Magnolia, dan FIFA pada hari ini meluncurkan preview Glorious, lagu resmi yang akan mengiringi sepanjang turnamen para calon bintang masa depan. Glorious, lagu yang membangkitkan semangat dan energi yang menggambarkan esensi dari kemenangan dan kejayaan, akan menjadi track audio resmi sepanjang turnamen dan mengiringi energi, semangat, dan kemeriahan lapangan.
Teaser lagu sudah tersedia saat ini di platform FIFA Plus, juga semua sosial media FIFA dan View Music. Sedangkan versi lengkapnya akan diluncurkan pada 31 Maret 2023 bertepatan dengan undian Piala Dunia FIFA U20. Ingat ya guys, 31 Maret 2023 akan diluncurkan untuk versi fullnya Glorious. Piala Dunia FIFA U20 telah menjadi wadah bagi para talenta muda dunia dan di musim-musim sebelumnya selalu menyajikan berbagai pertandingan besar yang mempertemukan para bintang. Di tahun 2019, bintang Manchester City dan Norwegia Erling Haaland meraih Golden Boot, serta rekan setimnya dan juara Piala Dunia FIFA 2022 Qatar Julian Alvarez juga bermain membela Argentina. Virgin News, talenta baru yang bersinar di Asia memiliki lebih dari 2,2 juta subscriber di YouTube dan mencapai lebih dari 1 juta pendengar di Spotify tiap bulannya. Tercatat mereka sudah meraih 3 kali penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Dan lagu paling hit dari mereka, Lati, merupakan lagu Indonesia yang paling banyak dicari di mesin pencarian Google. Lyodra, Tiara Andini, dan Zipa Magnolia adalah 3 finalis Indonesia Idol season ke-10 dan saat ini mereka adalah penyanyi muda yang paling bersinar di Indonesia. Ketiganya memiliki karakter vokal dengan ciri khas masing-masing. Dan setiap lagu dan album yang dirilis selalu viral dan masuk ke urutan atas top chart musik di berbagai macam platform. Dan keterangan terakhirnya yang Bang Min bacakan dari website resminya FIFA, secara total mereka mencapai 4,5 juta subscriber di YouTube dan 17,2 juta pendengar bulanan di Spotify. Berbagai penghargaan musik baik di ajang nasional maupun internasional juga sudah diraih, termasuk Anugerah Musik Indonesia dan Mnet Asia Music Award. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami dan kami tidak sabar menyaksikan turnamen di Indonesia. Piala Dunia FIFA U20 akan dihiasi oleh talenta muda yang penuh semangat dan lagu kami Glorious sangat cocok dengan energi seperti ini. Kami ingin fans tanah air bisa merasakan antusias dan semangat yang sama di lagu ini serta menyaksikan secara langsung pertandingan para calon legenda masa depan, ujar Weird Genius mengenai lagu Glorious tuh Tisa Lopez. Jadi jangan lupa ya. Di tanggal 31 Maret 2023 ini tepat berlangsungnya undian untuk FIFA U20 Piala Dunia U20. Di situ juga akan dilaunching secara resmi versi fullnya untuk lagu Glorious. We're Genius featuring The Supergirlies, Tiara Andini, Zipa Magnolio dan juga Lyodra Ginting to Tisa Lovers. Bang Min sendiri termasuk yang peminat dan juga sangat menggilai musik EDM, pastinya sangat-sangat menantikan kolaborasi epic tersebut khususnya untuk genre EDM yang sangat kental sekali. Selesai dari website-nya official FIFA, sekarang kita ke reposan-reposan ya. Civani Sagita pastinya memiliki peran penting untuk looks dari Tiara Andini di versi MV musik videonya walaupun masih teaser ya. Di sini Civani Sagita menuliskan nge-repost hasil kerjaan dari akun FIFA World Cup, enggak tuh @FIFA World Cup, pastinya sangat bangga sekali karena langsung muncul dari official Instagram-nya FIFA World Cup. Dan juga Civani menampilkan after make up hasil karya tangannya tentu saja untuk looks dari Tiara Andini di cuplikan teaser yang diupdate langsung di repost langsung oleh official Instagramnya FIFA dan PSSI tersebut. Kava Berry pastinya untuk pemilihan wardrobe memiliki juga peran penting ya. Di sini ikut juga merepost updatean dari official Instagramnya PSSI dengan caption official teaser Glorious. Ada lagi Instagram areanya Tiara Andini, di sini menuliskan Ti, buruan muncul ke permukaan, ini kamu keren banget, pangling sumpah. Walaupun beberapa hari ini mamanya Selene sepi updatean karena semenjak berhembusnya isu tersebut, tapi begitu muncul Tiara Andini langsung muncul membuat heboh dengan karya fenomenalnya Glorious. Bersama dengan Lyodra Ginting, Zipa Magnolia featuring Weird Genius pastinya. Di sini Instagram Agi Anggra ini ku juga merepost updatean dari official Instagramnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan caption gila keren banget. Dan yang terakhir repostannya yang Bang Min tampilkan ada dari Instagram Tiara On Stage. Di sini ikut menuliskan caption repostan, nah ini definisi memanjakan mata dan telinga Lyodra, Tiara Andini dan Zipa Magnolia.
Semakin tidak sabarnya menunggu Glorious, khususnya kita semua yang sangat hobi dengan musik-musik EDM. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini. Dan untuk kalian semua, jangan sampai ketinggalan updatean terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update. Yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu ya, supaya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya. Bang Min ucapkan terima kasih. See you besok pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.